orang Malaysia mempunyai amalan memberi perlindungan kepada pelarian sejak turun-temurun. Dari zaman Padang Mesuara yang merupakan pelarian yang diusir dari Palembang dan Temasek sebelum diterima orang laut di Melaka, sehingga krisis yang melanda orang Rohingya di Myanmar. Kita bela bukan saja kerana mereka seakidah dengan kita. Mereka ini manusia. Namun, sentimen kita terhadap pelarian tidak sama lagi seperti dahulu. For us, I think it's a bit too much. We have illegal foreign workers already here. Let's not burden our own people. Isyak apa rakaan? Isyak. Isyak apa rakaan? Kau tanya sama lo. Jadi, kenapa kita tidak lagi menerima pelarian? Dan kenapa pula mereka masih mahu datang ke Malaysia? Pelarian adalah orang yang tidak sanggup balik ke negara asal mereka kerana takut dijadikan mangsa penganiayaan yang biasanya berdasarkan bangsa, agama, kewarganegaraan, kumpulan sosial ataupun pendapat politik. Majority of refugees actually come from Myanmar, with the bulk of them being Rohingya. Then the other sort of groups of refugees are from countries like Yemeni, Pakistan, Afghanistan, Syria, Somalia. These are people who have fled their country because of war, persecution, conflict. That sort of gives you an idea of like what the situation is like if they remain. So if we think about, you know, the Rohingya population in Malaysia, they're fleeing sort of ethnic cleansing and genocide in Myanmar. Yang pelik, jika kita lihat di peta negara-negara yang Huying sebut tadi, mereka tidak bersempadan dengan negara kita. Jadi, kenapa pelarian dari sana memilih untuk datang ke sini? There is this perception that Malaysia is, you know, this sort of like tolerant Muslim country, right? In the past, we've been quite vocal about Bosnian refugees. Then we've accepted Bosnian refugees. We've been vocal about Syrian refugees during the Syrian war, and then we've welcomed Syrian refugees. In Malaysia, as well, I think we are a country that has a lot of mixed migration. Maksudnya, Malaysia mempunyai reputasi sebagai negara berbilang kaum yang semuanya hidup dalam harmoni. Lebih lagi, amalan orang Malaysia untuk membantu pelarian sepanjang ini bermaksud Malaysia sudah ada komuniti pelarian yang lama ditempatkan di sini. Ini menjadikan proses pembinaan kehidupan baru lebih senang untuk mereka yang baru melarikan diri daripada peperangan dan penganiayaan. Selain itu, Semenanjung Malaysia mempunyai garis pantai yang amat panjang. Jadi, banyaklah pintu masuk yang tidak dijaga. Akhir sekali, Malaysia juga mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara seperti Amerika Syarikat, Kanada dan Britain yang memberikan penempatan tetap kepada pelarian. Dengan itu, pelarian di Malaysia mempunyai harapan untuk kehidupan yang lebih stabil di negara ketiga satu hari nanti. Tetapi belakangan ini, dasar negara kita terhadap pelarian pun terumbang-ambing. Pada tahun 2016, kerajaan mengumumkan bahawa Malaysia akan menerima 3,000 pelarian dari Syria dan menyumbangkan bantuan wang dan keperluan asas kepada pelarian Rohingya di Bangladesh, termasuklah pembinaan sebuah hospital di Cox's Bazar. Tapi pada tahun 2020, pegawai Malaysia dilaporkan berkata golongan Rohingya tidak mempunyai hak untuk menuntut apa-apa dari kerajaan kerana mereka tidak diiktiraf di Malaysia sebagai pelarian, tapi hanya sebagai pendatang tanpa izin yang mempunyai kad UNHCR. Dalam jangka masa 3 bulan pada tahun yang sama, Malaysia menghalau balik 27 bot penuh dengan pelarian Rohingya. Mereka juga telah memberkas pendatang asing dan pelarian dan menghantar mereka ke pusat tahanan imigresen atas sebab ingin mencegah COVID-19. Lebih kurang pada masa yang sama, ini pula berlaku di Indonesia. Kalau pemerintah tak sanggup, masyarakat akan sanggup menurunkan orang itu semua. Karena apa, kita manusia juga. Orang itu manusia juga. Throughout history, I think our response to refugees have really been very ad hoc. There's been moments where we've been very vocal and very supportive of refugees. In the past sort of year or so, like with the pandemic, we have seen more overt discrimination and sort of targeted attacks against sort of refugees. Malangnya, pelarian di Malaysia mempunyai perlindungan yang teramat sedikit kerana Malaysia belum menandatangani Konvensyen Pelarian dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi status dan hak-hak pelarian sebenarnya tidak dikenali atau dipelihara di negara ini. Dan pelarian cuma dianggap sebagai pendatang asing tanpa izin.
What that means is they are subjected to arrest and detention. And by detention, I mean indefinite detention, right? Because refugees are unable to return home. Then, in addition to that, your lack of legal status sort of permeates across every aspect of your life. You're unable to work. You are unable to access healthcare safely. You're unable to access, education, right? And your rights were violated. How do you sort of seek redress? So I think that really makes life, like just existence in Malaysia, extremely precarious. Namun, data dari Bank Dunia menunjukkan bilangan pelarian di Malaysia makin bertambah dalam jangka masa 20 tahun ini. Walaupun Malaysia dianggap sebagai negara transit ataupun penempatan sementara, hakikatnya hanya segelintir pelarian akan dipindahkan ke negara ketiga sebagai penduduk tetap. Tapi bila ada berita sebegini yang dipapar dalam media, sentimen terhadap pelarian malangnya menjadi lebih negatif. Tanggapan bahawa golongan pelarian dan migran menyebabkan peningkatan kes jenayah di negara ini adalah tidak benar sama sekali. Kerana jika kita lihat statistik, kes jenayah yang dilakukan oleh pelarian dan juga migran berbanding dengan keseluruhan jenayah di negara ini, peratusannya amatlah rendah. Majoriti golongan pelarian dan migran di negara ini datang ke negara ini, mereka merupakan golongan yang sangat rajin dan mematuhi undang-undang di Malaysia. Bukan Malaysia sahaja yang merisaukan impak akibat menyokong dan menjadi tuan rumah bagi komuniti pelarian. Kebanyakan negara di Asia Tenggara masih enggan mengesahkan Konvensyen Pelarian PBB. Secara umum, negara ASEAN lebih selesa dengan polisi tidak campur tangan dan perjanjian yang tidak boleh dikuatkuasakan dari segi undang-undang. Tapi, ini tidak bermaksud kita tidak boleh buat apa-apa. Pada hemat saya, meratifikasi Konvensyen Pelarian bukanlah jalan pertama untuk membantu mereka. Kerana apa yang lebih penting adalah untuk mengubah suatu dasar yang komprehensif mencakupi empat aspek. Pertama, dokumentasi. Kedua, hak bekerja. Ketiga, hak ataupun akses kepada pendidikan. Dan keempat, akses kepada kesihatan. Jadi keempat-empat perkara ini perlu diberikan perhatian kerana ini merupakan isu yang amat penting melibatkan pelarian. Cuk, kalau kita memberi peluang pekerjaan kepada pelarian, bagaimana jika pendatang-pendatang asing pun mengambil kesempatan? Kita perlu memahami seseorang individu itu terpaksa lari dan meninggalkan tanah air mereka menjadi pelarian. Faktor utamanya adalah kerana penindasan di negara mereka. Sebenarnya, apabila mereka berada di Malaysia, mereka menyumbangkan kemahiran mereka dan tenaga mereka terhadap Malaysia. IDS telah melakukan suatu kajian berkenaan sekiranya golongan pelarian dibenarkan bekerja sah secara sah di Malaysia. Apa yang mereka dapati adalah dasar ini boleh menyumbang lebih 3 bilion ringgit kepada ekonomi Malaysia dan mencipta 4,000 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Jadi inilah situasi menang-menang yang kita harap boleh dicapai. Dalam masa yang sama, mereka juga dapat berdikari tanpa bergantung kepada sesiapa. Jika pelarian diberi kebenaran untuk bekerja, sumbangan cukai mereka adalah dianggarkan melebihi 50 juta setahun. Lebih-lebih lagi, pengusaha industri peladangan telah meminta untuk diberi kebenaran mengambil pelarian, pendatang tanpa izin dan bekas banduan sebagai pekerja untuk mengisi kekurangan pekerja asing di Malaysia. Pada tahun 2017, kerajaan melancarkan projek untuk membenarkan pelarian bekerja di dalam industri tersebut. Namun, sejak dilancarkan, hala tuju projek tersebut masih kurang jelas. Persoalannya, perlukah kita bimbang sekiranya berkongsi tanah air bersama komuniti pelarian? Golongan pelarian yang datang di Malaysia hanya ingin untuk menyelamatkan nyawa masing-masing disebabkan penindasan dan juga konflik di negara asal mereka. Mereka tidak pernah pun berhasrat untuk mendapatkan status penduduk tetap, apatah lagi status kewarganegaraan di Malaysia. Mereka sedar bahawa Malaysia merupakan negara transit dan mereka ingin pulang kembali ke negara asal sekiranya keadaan mengizinkan ataupun sekiranya mereka berpeluang untuk ke negara ketiga.
Jadi sementara mereka di Malaysia, mereka hanya ingin menjalani kehidupan yang normal seperti mana orang lain. Mereka sangat bersyukur kerana rakyat Malaysia dan negara Malaysia membenarkan mereka tinggal di negara ini. Disebabkan itulah mereka menyayangi Malaysia. Komuniti pelarian adalah sebahagian sejarah negara kita. Kerana peperangan dan krisis iklim yang berleluasa, mereka juga akan menjadi sebahagian masa depan kita. Sudah tiba masanya kita memilih masa depan yang lebih cerah untuk semua insan dan mencari langkah-langkah yang menjadikannya realiti.